Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Menteri Sosial membawa program Pahlawan Ekonomi di Surabaya menjadi percontohan nasional. Melalui program ini, Mensos Risma juga ingin UMKM secara nasional bisa berkembang juga. Tahun ini, para pahlawan ekonomi dari Surabaya akan memulai menjadi mentor. Hal ini disampaikan Risma saat menghadiri opening roadshow, workshop, dan bazar pahlawan ekonomi tahun 2022 di kawasan Jalan Ketandan Baru, Kecamatan Genteng. Mensos Risma hadir dengan didampingi sejumlah pejabat Kemensos termasuk Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Di tempat ini hadir pula para pengusaha UMKM yang merupakan alumni program pahlawan ekonomi di Surabaya. Satu persatu mereka menyampaikan testimoni soal keberhasilan itu. Mensos Risma bercerita, PE digagas dengan semangat bersama mengubah nasib warga yang kurang mampu. Melalui pemberdayaan, UMKM warga diajarkan dalam hal produksi, pengemasan, perizinan, hingga marketing. Sebetulnya modal itu nomor sekian. Ya, selalu kita kalau ngomong usaha, dan saya selalu kalau di suatu tempat mesti ditanyakan modal. Tapi pembelajaran dari pahlawan ekonomi itu bukan modal. Ternyata yang dibutuhkan adalah semangat. Semangat yang tidak pernah kenal menyerah, itulah yang kemudian membuat pahlawan ekonomi yang semula mereka di grade paling rendah di masyarakat dari sisi ekonomi, kemudian melompat, mereka sekarang sudah bisa masuk ke level yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya pahlawan ekonomi itu sudah bergerak. Pahlawan ekonomi itu apa sih? UMKM yang bergerak, setelah itu bergerak kembali dan dia bisa membuat atau menarik tenaga kerja yang baru. Itulah pahlawan ekonomi. Dan itulah insya Allah sekarang kita membuat UMKM-UMKM yang baru. Dan nanti siapa yang memberikan semangat? Pahlawan-pahlawan ekonomi ini memberikan pengalaman ya. Sehingga UMKM-UMKM yang baru yang kita bentuk itu memiliki semangat untuk bertarung. Jadi aku pasti aku berhasil apa enggak? Nah itu biasanya watak yang pertama kali muncul ketika berusaha. Sehingga kita akan kuatkan lagi dengan pengalaman-pengalaman dari pahlawan ekonomi untuk meyakinkan bahwa ketika kita yakin kita berusaha, insya Allah pasti berhasil. Hasilnya para pelaku UMKM sukses memasarkan berbagai produk hingga ke luar negeri. Tak sedikit pula, sebagian dari mereka juga merekrut banyak tenaga kerja. Menariknya, Pemkot Surabaya kala itu tidak menggelontorkan bantuan dalam bentuk modal. Semangat yang tak kenal menyerah itulah yang membuat para pahlawan ekonomi naik kelas dari sisi ekonomi. Pahlawan ekonomi ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Mensos Risma saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dimulai sejak 2010, para ibu rumah tangga dari keluarga miskin diberi jalan untuk mengembangkan bisnis di skala UMKM melalui pelatihan dan pendampingan komprehensif. Hasilnya jumlah UMKM naik pesat. Di tahun pertama 2010, jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan 92 UMKM. Kemudian naik hingga mencapai 8.565 UMKM setelah 7 tahun berselang. Melalui program ini pula, para PE juga mendapat pelatihan manajemen keuangan, sehingga uang yang digunakan tak hanya habis untuk produksi, namun juga bisa untuk keperluan mendesak lainnya. Dari Surabaya, tim AMTV melaporkan.